Halo guys, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam di mana para YouTuber berada. Salam sukses dan salam sehat luar biasa. Siang hari ini Yiswe Channel. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Ya, siang hari ini sapinya beranak lagi. Semalam beranak. Tidak ada orang yang mengetahuinya. Tiba-tiba sudah lahir dengan sendirinya, guys. Ya, kita lihat dari arah depan supaya tidak bosan melihat saya, dan jangan lupa like dan subscribe-nya Yiswe Channel ya. Oke, kita saksikan dari arah depan. Nah, ini si kecil lahir lagi semalam, guys ya. Nggak ada seorang pun yang tahu tiba-tiba sudah lahir, dan ini jantan lagi, guys, luar biasa ya. Jantan lagi yang tempo hari 3 bulan yang lalu, kalau nggak salah Maret 2021 melahirkan, dan sekarang hadiah tahun baru Januari melahirkan lagi, dan ini ari-arinya enggak mau keluar hingga sekarang. Nah, itu masih keadaan seperti itu ya. Nah, ini meskipun induknya segini gedenya, karena sapinya sudah tua, anaknya kecil banget, tapi sehat, enggak apa-apa ya. Kita bisa saksikan dari atas, semalam ini si kecil lahir lagi. Ini lelaki ya, jantan ya. Ini induknya paling gede, dan sekarang sapinya sudah menjadi 6 lagi, guys. Ini yang lagi gunting, ini yang duduk, ini lagi gunting. Nah, ini yang tempo hari saya video yang bulan Maret, ini sudah gede sekancil namanya. Ini sudah segede ini. Ini ya, ini juga laki jantan. Ini induknya yang tidur di sebelahnya, induknya, dan yang sebelahnya ini sudah bunting lagi. Ini juga sebelahnya juga bunting lagi. Ini jenis sapi Bali yang merah-merah ya, tetapi yang melahirkan ini limusin. Ini yang kepalanya putih limusin. Anaknya si kecil ini sudah semalam sudah melahirkan tanpa semoga pengetahuan siapa-siapa, tahu-tahu sudah lari-lari begini ya. Ini sudah lari-lari lagi ya. Nah, itu induknya aja ari-arinya belum keluar, belum keluar. Si kecil lahir lagi ya. Si kecil ya, semalam melahirkan. Sapi melahirkan tanpa diketahui, tetapi dia sudah bersih sendiri. Cowok lagi, ini cowok, guys. Ini induknya yang segede gini ya, coba makan dulu ini yang semalam melahirkan ya. Itu hari-harinya belum selesai, belum bersih ya. Sapi melahirkan tanpa sepengetahuan orang, tahu-tahu sudah lari dengan sendirinya. Si kecil, si kecil, kepalanya putih sama seperti induknya. Ini induknya kepalanya juga putih, itu anaknya juga putih seperti induknya. Ini kepalanya putih, dan itu di tengahnya juga ada putihnya, lucu ya.
Ini induknya kepalanya enggak putih. Ini jenis limusin. Itu tapi yang sebelahnya yang 5 itu sapi Bali. Nah, guys, kita bisa lihat dari keseluruhan. Ya, dari keseluruhan ya semuanya ada 6 ekor sekarang. Nah, ini sapinya sudah ada 6 ekor semuanya pada tidur siang. Nah, itu si kancil yang bulan Maret itu lahir sekarang sudah gede. Dan ini yang satunya semalam sudah melahirkan nih, segede ini. Sudah 10 juta guys, ini karena jantan ya. Jantan 10 juta wey. Nih. Si kecil. Mana? Si kecil. Bangun. Dia kepalanya putih seperti induknya. Ya, ini sapinya sudah jadi 6 ekor. Ya, 6 ekor guys. 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang tidur. Itu baru yang tidur itu juga bunting, lagi bunting ya. Dan tempo hari melahirkan itu sudah gede sekancil itu. Sebelahnya juga lagi bunting. Sebelahnya lagi bunting. Nanti yang ini sudah melahirkan. Ya, okay. Si kecil semalam lahir lagi. Okay, terima kasih guys video kali ini. Ya, sapi kembalikan lagi jantan. Jadi sekarang keseluruhannya jadi dari 6 ekor. Kita bisa lihat dari ujung sana ya, 6 ekor ya guys ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini si kecil baru lahir semalam. Oke, terima kasih. Dan Yesus memberkati saya, Anda, dan kita semuanya.